berawal ketika jam 11 ini anak-anak ini bermain antara pelaku dengan korban itu kan. Nah, dari jam 11 sampai menjelang hari petang mau maghrib, yang pelaku ini pulang ke rumah. Sementara yang korban itu tidak pulang. Akhirnya dari pihak keluarga korban, terutama ibunya, minta tolong sama lingkungan di sekeliling itu, diadakanlah pencarian hingga ditemukan pada pukul 19.30 hari Jumat. 19.30 ditemukan dalam keadaan sudah meninggal di semak belukar. Posisinya terkelupuk. Di air. Setelah pengakuan dari pelaku, yang satu masih umur 9 tahun, yang korban, yang pelaku 13 tahun, yang korban umur sekitar sekolah kelas 3, yang pelaku kelas 6. Tanyakan, interogasi, mengaku bahwa dia berkelahi akibat awalnya ditegur masalah si pelaku ini celananya sobek di belakang. Habis buang air besar di WC madrasah itu, sobek, ditegur, dolok-olok lah katanya itu, lalu nggak terima, terjadilah dorong-dorong. Menurut pengakuan tersangka ini, terjadi dorong-dorong, akhirnya jatuh langsung berbalik membalaskan. Akhirnya yang mungkin karena yang satu sudah remaja, yang satu masih anu kan kalah tenaga, mungkin dimungkinkan itu. Nah, mungkin dibekapnya si korban ini ke semak belukar yang keadaan pasang air masih ada. Nah, itu penyebabnya itu tidak ada tanda-tanda luka bacokan atau pemukulan apa. Berarti hanya karena, lemas, Pak ya? Karena lemas, karena ditekan. Berapa orang, Pak, itu Pak pelakunya, Pak? Sementara masih satu-satu. Maksudnya satu-satu. Cucu kita tuh udah pernah pakai lagi. Nah, di sekolahan aja kan bisa mana orang. Orang ada bisa di anu kekawanan aja gitu kan. Sampai pian takoni kah pelakunya nih kenapa gitu. Sudah pelakunya itu kan kita sudah dibawa kebuannya baru kita datang. Oh. Kita tuh tadi datangnya. Diamankan lah yang berusaha. Jadi belum sempat berpandir pian melakoni lah. Berpandir pelaku. Tapi selama ini pun ada pakai kelahi kah? Memang tujuh pakai kelahi berdua tuh. Kada ada. Ini atau kada bisa pakai kelahi.